Menanggapi hasil masaba luar biasa PHDI Pusat yang digelar di Pura Samuan 3 Bedulu Gianyar, beberapa waktu lalu PHDI Bali menyatakan masih tetap solid. Sekretaris PHDI Bali Putu Wirate Dwikora, Selasa 28 September, mengatakan pengurus PHDI Bali di tingkat provinsi dan kabupaten kota se-Bali solid mendukung hasil masaba ke-11 tahun 2016 di Surabaya. Pihaknya juga sejalan dengan sikap PHDI Pusat yang menyatakan mahasaba luar biasa di Wantilan Pura Samuan 3 tidak sah. Pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PHDI Bali serta semua Ketua PHDI Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali tertanggal 26 September 2021. Ketua-ketua PHDI se-Provinsi Bali menghimbau semua tokoh dan umat Hindu tetap tenang, memberikan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan Mahasaba ke-12 tanggal 28 hingga 31 Oktober 2021. Pihaknya menghimbau para tokoh di berbagai organisasi dan pesemetonan memberikan narasi yang menyejukkan, edukatif dan meredam suasana yang agak menghangat. Jangan sampai narasi membuat suasana makin panas dan mengurangi kejernihan dalam berpikir dan menggunakan wiweke. Tim Bali Express melaporkan.